Ini namanya ya, kalau wanita kan yang ditemukan pasti banyak mikir, waspada aja, khawatir aja. Apa banyak alternatif tapi belum ini belum pernah dia apa nggak tahu dia punya rahasia sendiri nggak ngerti deh. Sekarang kondisinya gigi gimana? Kenapa? Kondisinya seperti apa? Alhamdulillah sehat, seger. Cuma kan tadi pagi masih ada obat biusnya jadi masih ada apa? Karena dia punya asam lambung jadi asam lambungnya nggak enak. Ada keinginan apa? Nah kita enggak, setelah itu enggak, alhamdulillah udah senang, baiknya sehat. Iya, silahkan. Ya sih karena dia 7 tahun sendiri jadi sihirnya masih kalau apa ya pas ya masih mimpi jadi belum yang excited banget tapi kayak gitu kayaknya seperti itu sih kalau dilihat. Gengsi. Inisial R mungkin seperti apa sih, Mam? Iya sih pengennya memang dari awal inisial R lagi. Tapi pengennya si R lagi sepanjang. Tapi gak tau. Mungkin minta saran nama siapa gitu. Banyak sih, tapi kalau aduh siapa ya namanya. Aduh, ada masukan buat tetep sih dia yang nyari kalau gak ter ya. Enggak. Panjang dan beratnya mungkin berapa, Mam? Panjangnya sih tadi 4 cm, tapi kalau beratnya 3,1. Panjangnya tadi 4,9. Lucu, alhamdulillah. Sempat diajarin nama juga ya tadi? Diajarin, di mirip Prakata. Karena kalian betul juga katanya niatnya mau disimpan atau sudah tahu mana? Iya tadi Rafi lagi mudikin sore-sore. Rafinya balik ke sini lagi? Sari nggak tahu dia, karena dia tadi malam kan nggak tidur. Iya. Tadi sempat tidur sebentar, terus Ari nggak tahu kalau nanti malam mungkin ke sini. Mami seperti apa nih dua dari Rafi? Ya alhamdulillah bahagialah senang. Cucu keberapa nih Mi? Ini udah alhamdulillah. Ke 7. Tambah ramai ya, Mi. Cucunya berapa? 3, 2. Mama, cucunya berapa? 7. Tambah ramai ya, Mi. Katanya Aram sendiri enggak tidur semalam. Gimana sih cerita semalam? Enggak lah, enggak lah. Lagi cucunya juga kan udah bisa tidur katanya semalam. Ya namanya ya kalau wanita kan ya kita kan pasti banyak mikir, waspada aja, khawatir aja, pasti kan kayak gitu. Tadi ya, jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.